Yap, oke, selamat siang. Saya sekarang ini berada di bilangan Jalan Raya Ciledug. Nah, di sini saya pikir dan kita semua tahu alurnya itu deras. Hilir mude, wirawiri kendaraan itu deras. Di Jalan Raya Ciledug itu tidak mati. Dari pagi ke pagi lagi, itu Ciledug. Ya. Dalam keramaian Ciledug ini, dulu ketika macet banyak anak-anak jalanan yang mencari nafkah, berjuang untuk mempertanggungjawabkan hidup. Nah, toh sekarang masih ada ya. Kita mencoba nanti mengobrol dengan dua orang muda anak jalanan ya, yang berani menjabani hidup, bertanggung jawab dengan hidup. Mari kita saksikan saja bersama Sunan 007. Oke, ikuti saya. Ini beliau-beliau ini adalah pemuda-pemuda yang kita akan ajak ngobrol, ya. Kita ngobrol, kita mendapatkan sesuatu dari teman-teman kita. Oke ya, bro ya. Kita boleh ganggu ya? Ya, boleh. Ini sibuk dandanin ya? Ya. Rusak ya? Ya. Nah, rusaknya di mana tadi? Bolong. Oh, bolong. Ya. Jadi ganti baru ya? Ya. Oke. Okay. Ini bro, ya, kenalan dulu. Namanya ya. Siapa? Asep. Mas. Om. Ya. Saya adalah Rusawan GC ya. Ya, Om. Dari Sunan 007 ya. Nah, kedua remaja ini hidupnya dengan cara mengamen. Iya. Ya. Terutama memang di jalanan. Iya. Ya. Jabani seperti itu atas nama amanah ya, amanah melakukan sesuatu yang baik ya. Sudah lama amen di jalanan gitu? Sudah lama. dari 2011 saya. 2011 ya. Udah jalanan ya. Abang? Kalau saya 2013 juga udah di jalanan. Wah, berarti sudah cukup lama ya. Dan cukup lama sering hal yang kurang enak dan gak enak itu apa yang sering yang kita alami dari omongan-omongan masyarakat, penampilan, kejahatan, iya karena kan orang melihat selalu penampilannya doang. Iya, terus lo itu yang itu ya. Iya, katanya anak-anak lebih enak lagi ya, berandalan, karena mah kita nyari halal. Ya mau gimana lagi om, kita mau kerja ya, belum ada kerjaan. Ya lebih baik kita ngamen aja dah. Buat makan juga udah syukur, dah alhamdulillah. Oh gitu ya. Terus biasanya mulai kerja dari jam berapa tuh? Ya paling pagi-pagi, jam 7 kadang setengah 8 ya. Sampai setengah? Sampai malam. Kadang sampai malam. Ya setengah agak salah. Ini ya? Dari hari Minggu ke Senin? Iya. Senin ke Minggu? Itu juga kalau lagi udah lagi sehat badan. Oh iya. Jadi saudara-saudaraku, siapa bilang mereka malas? Ya, jadi agak salah paham kalau bilang anak-anak jalan malas. Ternyata abang-abang ini pagi sudah berangkat, ya kan? Sampai jam 7:30 malam kadang ya, itu. Jadi bagi saya cukup luar biasa ya, memperhatikan hidup. Terus asal dari mana, Bang? Kalau ibu Betawi, Abu Taro, ini dulu Jambi. Oh, Betawi, Jambi. Ya. Sunda Pangandaran. Kamu campur ya? Ya. Tapi Sunda. Kalau Abang? Saya Bapak Padang, Jawa. Oh. Saya kelahiran Jakarta. Kacangan, oh jadi ini campuran semua ya. Ya. Terus pertanyaan saya agak sensitif ya, ya. Tadi ya. Kan udah diulas sama Abang tadi ya. Wah wow, memang gambar di kulit ya kan? Ya, atau. Iya itu jadi. Nampilah sebelah mata. Oh sebelah mata, disperi. Dari orang. Tidak semua orang sama Abang. Iya. Itu. Negatif ya, iya, semua. Nah dulu ide untuk membuat gambar di kulit apa Pak? Kira-kiranya dapat idenya spontanitas? Spontanitas saja? Kayak seni. Oh seni? Seni. Oh seni tato ya? Iya. Oke. Jadi semata-mata untuk seni ya? Iya. Hasilan apa dari? Paling 50 ribu. 50 ribu? Iya. Kalau rezeki bagus ya, insya Allah lebih amin. Insya
berapa? Satu. Anak satu. Ya. Lagi perempuan? Lagi. Gak bisa. Umur ada 5 tahunan, 5 tahun kurang. Oh, 5 tahun kurang. Kalau si bro belum? Saya udah. Oh, udah? Satu. Satu? Ya. Masih. Oh, sama sekarang amin ya. Ya, kita hidup gak ada yang tahu ya bos ya. Jadi gak main plus ya. Kadang begini. Main plus. Ya, seperti itu. Saya terima kasih banget nih sama teman-teman ini ya. Ada secara apa ya, saya agak salah ngomong, secara simbolis ada yang berhasil juga dari anak Pak. Banyak, ya kan? Asal ada kemauan, nah, ya, jujur. Iya, jadi saya lihat masih banyak ya anak Pak yang berhasil menjadi entertain, menjadi musisi. Ya, banyak. Ya, jadi, seperti itu. Waktu zaman-zaman era-era COVID ini agak sulit ya dengan sebelum COVID? Nah, sebelum COVID kan alhamdulillah ramai. Cuman pas COVID ini agak sepi. Cuma kita syukuri aja lah. Kita syukuri ya. Iya. Nah, pelarian dulu sebelum ada COVID kita bertemu dulu ya sini. Angkot ya. Angkot metro. Ketika COVID ini jadi agak bermasalah di negara ya. Tapi mau bangun lagi jalan ya. Terus gimana lagi ya? Sebuah realita gitu ya. Iya benar. Baik getir payo ya setelan aja kan gitu ya. Terus kita yakin punya Tuhan. Iya. Kita yakin punya Tuhan. For God always for God ya. Itu aja. Jadi terus nih saya salut sama Lata mengenai Sail. Sail lagu itu kalau yang tulis itu luar biasa. Kritik sosialnya tegas. Ya, banyak kan kritik sosialnya tuh kan. Ya, lagu-lagu tentang politik. Nah, itu ya. Nah, ya gitu ya. Iya benar. Jadi mengontrol sosial politik kekuasaan itu yang saya lihat. Sekali lagi paradigma yang sedang masa lalu mungkin hari ini sebagai orang yang pemikirannya enggak mau capek ngomongnya orang apa pun juga enggak mau. Nah, iya kan? Mandi. Nah, mabuk. Nah, itu ya. Paradigma yang salah ya, jadi perlu kita luruskan di sini. Kalaupun ada segelintir itu oknum ya bos, lagi-lagi hidup selalu ada oknum, selalu ada oknum. Nah, kan tidak habis masalah oknum. Sejak sekolah saya pernah sekolah. Nah ya dulu sekolah di sampai kelas 2 kelas 2 SMP. Oh dulu sempat di Kebayoran. Waktu ketika sekolah bandel nggak bos? Apa di barang bandel di London mungkin karena satu gak memang faktor orang tua ada yes faktor itu ya. Itu pernah sekolah juga ya. Sekarang ini ya pelarian karena bukan pelarian karena kita itu tanggung jawabnya ada yang harus sekolah juga biar gak kayak kita. Iya maksud saya bukan pelarian tadi ya, hijrah lah. Iya bukan pelarian, maksudnya salah hijrah. Kalau pelarian beda bos ya. Beda bos, pelarian sama hijrah beda. Jadi kalau abang ini hijrah ya, karena udah punya anak mau sekolah begini, ya gue harus ini harus begini ya. Jadi abang pernah sekolah ya, gitu ya. Abang juga pernah. Kelas berapa bang? Kelas dua. Jurusan apa dulu? Perhotelan. Hotelan. Jadi paling tidak, iya punya bekal intelek ya. Intelek itu orang yang terdidik. Saya kebetulan ngajar di SMK ya, ngajar saya di seni budaya di YEMIK. Ya itu saya ngajar udah hampir 11 tahun. Saya bisanya ya musik, tari, teater, seni rupa. Makanya saya ketemu saya, oh ya silakan saya. Nah seperti itu, jadi saya ngajar di seni budaya bos. Nah jadi makanya sekali lagi perlu diluruskan, mereka pernah mengenyam pendidikan, jadi bukan orang awam banget. Gua rajin cari duit ya, tanggung jawab amanah ya, anak dan istri ya. Jadi seperti ini wahai saudara-saudaraku, mari jangan melihat anak-anak jalanan sebelah mata seperti itu. Kita selalu keren-keren untuk anak-anak jalanan yang memang benar-benar positif untuk berjuang mencari nafkah, melanjutkan hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus Sunan
Tuju. Itu channel om. Ya. Itu channelnya. Iya. Nanti lihat ya. Iya. Iya. Ini diproses masih nggak langsung jadi ya usaha. Yeah. Ya, nanti kita lihat. Oke, selamat siang. Di langit sana sudah sinarnya sebagai penguat. Pagi ini juga tidak kena kena matahari ya. Oke, selamat siang sekali lagi. Tetap sehat. Jangan lupa, bos, bos berdua menjaga apa? Masker, jarak, kemudian mencuci tangan ya bos ya. Supaya tidak kena COVID. Ya, gitu ya bos ya. Oke, terima kasih banget sudah ketemu kita bisa ngobrol. Persaudaraan. Persaudaraan, mudah-mudahan hari ini rezeki. Amin. Lebih. Oke ya bos ya. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih. Ayo, gitu.